Hari ini gue punya kabar baik buat kalian yang suka main Fortnite, apalagi di HP. Kenapa? Soalnya kalian di sebelah sini bro ya, versi terbaru Fortnite versi 4.2.0 yang baru aja rilis kemarin. Salah satunya yang ditunggu-tunggu sama kita selama ini yaitu customizable hood. Ya jadi watch for it and it's finally here. Ini versi 1.0. Yang artinya kalian bisa dirubah-rubah tombol nembaknya sebelah mana, lompat sebelah mana dan segala macamnya. Terus juga selain itu ada juga senjata baru yaitu Burst Assault Rifle. Ini senjata yang baru, cuman dia termasuknya kalau nggak salah cuma ada dua macam, yaitu yang epic sama yang legendary. Jadi yang di bawah itunya nggak ada, jadi mungkin sedikit lebih langka ya. Tapi untuk yang satu lagi bro, yang Solid Gold V2 LTM ini belum ada. Gue baca di Twitternya ternyata kesalahan, jadi mungkin minggu depan atau dua minggu lagi, entahlah ya. Cuma ntar bakalan diumumin lagi bro untuk yang limited time modenya. Oke bro, kalau gitu kita langsung aja lihat ke dalam Fortnite-nya kayak gimana yang customizable food itu. Let's go. Oke bro, sebelum kita lihat bro yang customized food-nya, kita bakalan cek dulu apakah ada yang baru di store. Nah, Highland Warrior kita udah punya, Bear Force One juga. Nah, ini close dulu. Bear Force One juga udah, Pink Flamingo, Radiant Second. Jadi enggak ada yang baru bro ya. Jadi ini kita bisa skip aja. Oke. Untuk customized HUD-nya ada di pojok kanan atas yang strip itu. Kita klik aja. Nah, di paling bawah bro ya, dekat control hub ada di bawahnya tulisan HUD layout tool. Nah, ini bro ya. Depan klik. Nah, ini dia bro. Jadi di sini dibagi dua, yaitu combat mode ya bro ya. Combat mode sama satu lagi ada build mode. Kalian tahu ya di Fortnite kan ngebangun-bangun juga ya. Nah, combat mode-nya juga bisa kalian ini bro, apa namanya? Kok begini? Kita pencet dulu. Oh, ininya. Nah, hilang dulu ya. Jadi ini gua berhubung pakai yang apa namanya? Mobile trigger ya. Jadi untuk hackernya gua simpan di kiri atas ini, nembaknya ke kanan atau sebelah sini. Terus buat bangun-bangunnya ntar pencetnya sebelah sini, lompat sebelah sini, senjata-senjata biar gampang diakses sama jempol, gua nyimpannya sebelah sini. Untuk tas berhubung jarang banget diakses, jadi di bawah kanan ayat bawah tengah. Untuk jongkok ini dekat-dekat jempol sebelah kiri. Untuk ininya joysticknya sebelah kiri juga, ini atau nembak cadangan ada sebelah sini. Cuman untuk posisi map nggak bisa dirubah, posisi yang microphone juga nggak bisa dirubah di pojok kanan atas ya. Oke, itu untuk yang combat modenya ya. Dan satu lagi untuk build modenya kayak gini penampakannya. Jadi ntar setelah kita pencet ini bro ya, yang bulat tadi ntar ada muncul sebelah kirinya sedikit berbeda, yaitu buat ngeditnya sebelah sini, ini buat rotate-nya. Dan sisanya sama bro ya. Ntar untuk pilihan-pilihan bangunannya juga kita aksesnya pakai jempol kanan aja. Berhubung ini satu kotak nyatu itu bro, nggak bisa dipisah-pisah kotak-kotaknya. Gue pengennya sih dipisah-pisah gitu ya, jadi ntar lebih enak gitu mencet-mencetnya. Cuma berhubung ini ngejajar di bawah kanan gitu, jadi ya udahlah ya. Mau gimana lagi bro. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu bro, kalau udah yakin kalian tinggal save and exit. Nah, udah itu udah beres. Yus. By the way, ya si Tennis-nya kayaknya udah pergi kampung halamannya, berarti udah nggak ada lagi. Jadi adanya 50 kill 50 yang versi 2. Jadi kita bakalan test drive pakai ini aja bro ya. Let's go. Kayaknya di atas deh bro, kayaknya sih di atas bro. Tuh tinggal pencet, keluarin ininya. Kalian pengen set, langsung pencet gitu ya. Cuman berhubung gua nggak punya, jadi harus ambil dulunya bro. Tuh, iya. Benar-benar harus membiasakan diri bro. Tapi gua masih mikir gitu bro, masih mikir ini letaknya di mana gitu. Belum otomatis kan di PC, kalau di PC kan otomatis bro ya gua. Kalau ini masih mikir gitu. Jadi, ini kayaknya ada rada-rada ini deh bro, rada nge-lag bro. Internet gua tuh, tek. Jadi sorry banget bro ya kalau sedikit nge-lag nih bro. Ya kita bakalan minum dulu, jamu, yummy. Oke, instant brew nomor 2. Oh, gak bisa ternyata ya. Oke. Gua ininya bro, triggernya lagi nyari-nyari di Tokopedia, ada beberapa macam. Cuman untuk sekarang, sementara pakein dulu, ntar gua bakalan coba dulu yang lain. Dan ntar gua bakalan coba review mana yang terbaik di antara yang banyak ini bro ya. Entahlah yang mana, gua juga nyobain satu-satu boys. Supaya apa? Supaya lebih enak kalau kalian biasa main di konsol gitu, nembaknya kan pakai ini bro ya biasanya. R1 L1 gitu. Mungkin biar terbiasa aja. Cuman untuk ngarahinnya ini tetap kalian di swipe screen. Oke, enggak ada lagi bro sebelah sini ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja menuju TKP ya. Let's go. Oke bro, kita bakalan ikutan perang. Cuman gua enggak dapat ini lagi, sniper lagi. Orang-orang pada di mana nih? Pertanyaannya. Ya, teman-teman kita pada di sini lagi pada rusuh. Oke, copet-copet terusnya ada serada-rada kirian bro, kayaknya ada sebelah kiri sini deh. Oke, kalau gitu kita bakalan naik ke atas sini sambil belajar dulu, sambil belajar. Sambil mengapa? Ah, gua pengennya yang rata, kita kasih yang rata. Nice bro, nice.
pertanyaannya. Sebelah sini ada sesuatu, bro. Sebelah sini ada sesuatu, bro. Ini ada sesuatu, bro. Oke. Semoga kita bisa dapat. Nice. Oke, ada sniper kebetulan. Ambil snipernya. Yes. Udah dapat, bro. Wah, hancur, bro. Dihancurin sama musuh dong. Oke, kita bakalan coba di sebelah sini, bro, ya. What? Enggak bisa. Tahan. Kenapa nggak bisa bikin, bro? Tadi di sebelah situ nggak bisa bikin, bro. Kabur. Yang posisinya tidak enak. Kabur! Posisinya kabur enak, bro. Tobat. Kita benar-benar ditembakin, bro. Kita munduran dikit, bro. Minum dulu. Kita langsung dikejar, dong. Oh my god. Kita balas dengan sniper, bro. Gua gak tau tadi tembakinnya dari mana. Kayaknya dari ujung sebelah sana. Oke, kita bakal naikin dulu, bro, seperti biasa. Oke, kita kiri kanan, kita bakalan jaga. Oke, kita bakalan coba duduk dulu sebentar. Ya, di depan kita, bro, ya, tadi, bro, ya. Sebelah sana, bro. Kena, please. Kena, boys. Oke, lagi. Kena lagi, please. Dua kali, man. Suka omar semuanya. Tapi kalau ya, ada satu lagi, bro. Sebelah sana. Oke, ini ada, bro. Kepalanya tembak, kena kepis. Enak banget. Enak. Oke, tenang. Ada lagi, guys. Ada yang mau muncul lagi. Mungkin nggak akan mati, ya. Soalnya mereka pasti dihidupin sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ya. Tidaknya kita pernah 3 kali berturut-turut pakai sniper. Gimana nggak aja gile, Pak? Oke, kita bakalan cek sebelah situ nggak ada, sobat. Oke. Kita berharapnya, tapi sayangnya teman-teman kita pada mati, bro. Teman-teman kita pada mati, artinya ya bentar lagi kita juga mati, bro. Kepush, tapi nggak apa-apa, ya. Setidaknya, oke, kita bakalan pindah posisi sedikit, bro, ke rada-rada kanan dikit. Naik, please. Oke. Ininya, bentar, bro, gue sambil mikir, bro, mencet apa ini. Belum otomatis di tangan. Jadi kita bakalan coba bikin rada-rada tinggi sebelah sini, bro. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, gini, bro, ya. Jadi kita jaga dulu kiri kanannya. Nah, seperti biasa, bro. Duduk kanan nembakin kita, kan? Wow. Mana sniper saya, Pak? Sniper saya, no. Terakhir cuma dicopet sama dia, bro. Gue gak tau kenapa di tempat-tempat dia lepas. Wah, kayaknya kedrag deh, bro. Ya, mana sih yang nembakin, bro? Gue gak tau yang nembakin yang mana. Ada yang nembakin juga sniper kayaknya di atas sebelah sini, deh. Ada yang lagi bikin. Kesempatan kita nembakin dia, bro. Oke, kita lihat. Ya, jatuh. Mantap, bro. Ada yang jatuh. Ya, ada yang nembak. Oh, itu dari jendela, bro. Ada yang nembakin kita dari jendela sini nih, Sekali lagi harus tuh, suka maju tiba-tiba gitu, bro. Karena pas kita maju ada gambar locknya, jadi kelock gitu, maju aja kita, bro. Oh my god. Kayak kalem. Kita harus bangun, bro. Ingat, bro, ini Fortnite. Fortnite itu terkenal harus membangun, bro, ya. Nggak ngebangun, K.O. banget. Kita bisa K.O. banget. Oke, kita lihat dulu ada di mana copet-copetnya. Ada copet di atas satu, bro. Oke, nggak muncul dia. Kayaknya ke atas banget, Pak. Nggak muncul, Pak. Donado. Oke, kita lihat, bro, di bawahnya ada nggak, ya? Bawahnya rame banget. Oke, kita hancurin aja kalau gitu. Kita coba hancurkan. Nah, itu ada, bro, muncul, bro. Ada yang lompat. Dia kesana lagi lompatnya. Ya, gue penasaran, bro. Mana nih yang bisa kita sniper? Ada di atas, bro. Ini suka maju sendiri, bro. Oh my god, tobat. Bukan gue majuin, itu benar-benar maju sendiri. Soalnya ada fitur ininya. Oh my god. Tuh! Oh my god. Harus di-fix. Wah, ini rame banget, bro. Di sini dia harus di-fix, bro. Benar-benar itu yang maju otomatisnya harus di-fix, bro, ya. Oke, kita harus rada majuan mungkin ke rada-rada sebelah kanan, bro. Kita nggak ada peluru lagi, bro. Kita benar-benar perlu peluru banget, bro. Come on, dapet, please. Oh my god. Oke, kita bakalan coba. Mana, Mai? Ini, terus kita kasih sedikit proteksi. Oke, kita bakalan coba cek dulu, ya. Oke, bawah sini ada nembakan kita, kan? Kita lihat, di atas itu, bro. Bener-bener di atas itu, bro. Cuman kalau kita ke atas juga, kita pasti ditembak jatuh masalahnya, bro. Mungkin rada-rada sebelah sinian, bro. Oke, kita bakalan coba. Nah, setidaknya kita bakalan gitu aja, bro, ya. Oke, bukan itu.
kadang-kadang suka salah bro. Oke, kita bakal bikin coba 3. Jangan lupa bawahnya kita protect juga, supaya ntar ada copet yang tiba-tiba. Nah, bakal kita kan nih bro? Bakal kita kah? Oh my god, bakal kita ada ternyata bro. Bakal kita ada ternyata bro. Dari luar. Oke bro, ada satu orang bro. Oh, yos, nice. Di belakang kita ada. Di sini ternyata markas musuh. Oh my god. Tapi gak apa-apa, sekali lagi itu dia bro ya. Updatean terbaru untuk mobile Fortnite, yaitu customize HUD-nya bro ya. Jadi kalian bisa geser-geser dan lebih enak bro mainnya bro, dibanding yang kemarin-kemarin. Cuman sekali lagi ini bro ada masalah utamanya. Ya sayang kita habis bro ya, 12 orang lagi udah. Masalah utamanya masih itu, yaitu auto run-nya bro. Jadi kalau kita 3 detik mencet maju, dia otomatis nge-lock terus maju sendiri gitu. Terus semoga aja ada fix-nya bro ya, tapi ya lumayan lah ya. Nice. Oke dong, jadi itu hari ini. Thank you nonton.